Pemirsa, nilai ekspor Provinsi Jambi pada bulan Mei 2022 naik sebesar 9,40% dibandingkan dengan bulan April 2022 yang mengalami penurunan, yaitu dari 233,52 juta US dollar menjadi 255,46 juta US dollar pada bulan Mei 2022. Ekspor Provinsi Jambi tetap didominasi dari sektor pertambangan. Dari data Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi pada bulan Mei 2022, tercatat nilai impor Provinsi Jambi turun sebesar 45,35% dibandingkan bulan sebelumnya, yaitu dari 2,31 juta US dollar pada bulan April 2022 menjadi 1,26 juta US dollar pada bulan Mei 2022. Dari bulan Januari sampai bulan Mei 2022, impor kelompok mesin dan alat angkutan memberikan kontribusi sebesar 63,72%. Dari total impor, diikuti kelompok komoditi bahan kimia dan sejenisnya sebesar 18,13%, kelompok komoditi makanan dan sejenisnya sebesar 6,30%, serta kelompok komoditi karet dan sejenisnya 0,09%. Penurunan impor disebabkan turunnya nilai impor pada kelompok komoditi makanan, kelompok komoditi bahan kimia, serta kelompok komoditi mesin dan alat angkutan. Perkembangan nilai impor Provinsi Jambi bulan Mei 2022 dari negara-negara pengimpor utama. Empat negara dengan transaksi impor terbesar pada bulan Mei 2022 adalah dari negara Malaysia, Singapura, India, dan China. Dengan transaksi impor terbesar adalah dari negara Malaysia yang mencapai 29,44%, disusul dari Singapura yaitu sebesar 26,64%. Iqbal, JEK TV, melaporkan.